Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Guru Olahraga. Yang kali ini untuk kelas 3, kita akan mengupas kembali pada pertemuan pertama kemarin. Pertemuan pertama kemarin kalian sudah mempraktekkan sendiri di rumah kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas lagi apa itu gerak kombinasi, apa itu gerak lokomotor. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama kombinasi dan gerak dasar lokomotor. Yang pertama, gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya dalam gerak lokomotor kemarin anak-anak sudah mempraktekkan di rumah ya. Yang pertama ada berjalan, kemudian berlari, dan yang terakhir melompat. Yang selanjutnya, kombinasi gerak. Apa itu kombinasi gerak? Kombinasi adalah gabungan dua atau lebih gerakan yang digabung menjadi satu rangkaian gerak. Contoh kombinasi gerak yang pertama kemarin kalian sudah mempraktikkan berjalan kemudian meloncat. Kombinasi gerak jalan dan meloncat itu bisa dilihat seperti pada gambar di bawahnya. Yang pertama, gambar pertama itu anak-anak melakukan berjalan terus disambung dengan gerakan meloncat. Dan selanjutnya contoh kombinasi gerak yang selanjutnya, kombinasi lari jogging disambung dengan lari zigzag. Nah, yang pertama gambarnya lari pelan atau jogging, kemudian disusul dengan gerak zigzag. Contoh gerak selanjutnya yaitu kombinasi lari dan melompat. Nah, pertama anak-anak melakukan lari, lari kencang, kemudian disambung dengan melompat. Nah, kombinasi ini anak-anak juga bisa melakukan kombinasi sendiri. Misalnya berjalan, meloncat, kemudian berlari, zigzag, dan gerakan-gerakan yang lainnya. Demikian pembelajaran tentang kombinasi gerak lokomotor kali ini. Tugas untuk kalian yaitu mencatat materi yang telah kalian pelajari di buku catatan masing-masing. Pesan Bapak Ibu Guru Olahraga kepada anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa ibadahnya, sholat sunahnya, sholat wajibnya, semua dilakukan ya. Dan jangan lupa berolahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.